ahli sufi ada asasnya empat perkara: ilmu yang yakin, mata hati yang tajam menyaksikan kebenaran, dan kesedaran yang bawa kepada air mata berguguran. Ahli sufi juga selain daripada itu, kerana apa yang asas itu hanya untuk mengenal Allah SWT. Maha besar, maha tinggi, maha melihat, maha mengetahui dan sebagainya. Satu lagi bahagian yang orang tak tahu tentang ahli sufi, tentang damainya dengan Allah SWT, keridaan dia kepada Allah SWT. Ahli sufi boleh menerima semua af'al Allah ataupun perbuatan Allah, namun tetap dia yakin dengan hakul yakin Allah tu maha pengasih, maha penyayang, tidak menganiaya siapa pun. Ahli sufi. Ini bahagian kedua tentang kehidupan ahli sufi. Jadi kita lihat di sini penerimaan takdir. Bagi ahli sufi, Allah tu maha bijaksana dan kerana dia maha bijaksana, semua perbuatan dia sempurna, tidak satu pun dia lupakan, ya. Jadi semua yang dia takdirkan untuk kita ada satu yang baik, penuh dengan hikmah. Takdir itu penuh dengan hikmah. Jadi bagi ahli sufi, Allah tu maha bijaksana dan semua yang dia takdirkan untuk kita penuh dengan hikmah, banyak kegunaannya, semuanya ada faedah. Dan mungkin kita benci sesuatu yang baik bagi kita. Dan mereka mengakui apa yang Allah jadikan tak ada apa pun sia-sia. Semua berhikmah. Jadi di sini ingat ya, ahli sufi menerima semua perbuatan Allah, af'al dia. Tak ada gaduh. Terima dengan baik. Terima dan yakin semua terbaik. Karena takdir ini dibuat oleh Allah yang maha bijaksana. Tak ada yang lebih bijaksana daripada Allah SWT. Kalau takdir dijadikan oleh Allah yang maha bijaksana, tentu takdir itu yang terbaik bagi kita. Kalau takdir itu tidak baik, maka Allah tidak boleh jadi Tuhan, kerana dia ada tidak kesempurnaan. Kerana dia maha bijaksana, kita yakin dengan hakul yakin segala takdir yang sudah ditetapkan pada kita penuh dengan hikmah, penuh dengan faedah, keadilan dan sebagainya. Jadi di sini cuba kalian renungkan ini. Allah maha bijaksana enggak? Ya, kita setuju yang maha bijaksana. Kalau dia maha bijaksana, tentulah semua perbuatan dia berhikmah, betul enggak? Dia enggak bisa bikin sesuatu yang sia-sia. Kalau sesuatu yang sia-sia, maka dia tidak boleh jadi Tuhan yang maha bijaksana. Jadi semua yang ditentukan, ditetapkan adalah sesuatu yang berhikmah. Setuju tak? Maka setuju tak takdir yang sudah ditetapkan untuk kita, apa jua takdir adalah terbaik? Setuju enggak? Kenapa? Kerana dia maha bijaksana. Betul enggak? Kalau dia maha bijaksana, perlu tak kita memperbaiki apa yang dia tetapkan? Siapa lebih bijak, dia atau kita? Dia. Jadi ini yang ditafsirkan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya. Ditafsirkan kita mesti usaha.
Kalau kita tak usaha, Allah tak menolong kita. Usaha untuk apa? Usaha untuk membetulkan takdir. Bisa enggak bisa? Enggak bisa. Jadi ini masalah perbezaan ahli sufi dan syariah. Ahli syariah dia selalu ingat kita mesti usaha baru Allah tolong. Ahli sufi dia tidak pandangan begitu. Dia lihat semua yang Allah tetapkan penuh dengan hikmah. Tidak payah lagi nak betulkan. Kalau kita boleh betulkan Allah, berarti kita lagi pandai daripada Allah, betul tak? Tak bisa. Allah maha bijaksana. Jadi apa yang dia buat sempurna. Dan kita yakin di sebalik takdir tu ada hikmah, betul tak? Jadi kalau kita tidak mau terima takdir, kita tidak akan dapat hikmah di sebalik takdir itu. Ini yang maksud ayatnya. Kalau kamu tidak mau menolong diri kamu, iaitu memperbetulkan diri kamu untuk menerima takdir, maka Allah tidak akan menolong kamu. Karena di sebalik takdir itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Kamu misal kata satu tauke besar, sini pun tauke ya. Tauke besar. Ha, tauge bukan tauge. Tauke. Tauke ah, tauke. Ah, kamu tauke yang besar. Kita di Malaysia Singapura panggil tauke. Tauke yang besar, tauke ya. Tauke yang besar. Kamu ada syarikat besar. Anak kamu satu orang anak lelaki. Adakah kamu terus lantik dia menguruskan syarikat kamu yang besar tu selepas dia lepas graduan daripada universiti, kamu terus kasih dia uruskan syarikat kamu atau kamu latih dia? Mana satu? Bila kamu latih anak kamu, kamu mau pastikan tak dia pas untuk mengendalikan syarikat kamu? Tentu tak kamu mau tahu dia bisa enggak bisa menguruskan syarikat kamu, betul tak? Jadi kamu uji dia, betul? Kamu uji anak kamu, boleh jadi kasih dia bahagian kecil dulu, belakang naikkan sampai dia bisa, baru uruskan syarikat kamu yang besar. Kamu uji dia, betul enggak? Apa yang turun ayat yang pertama dalam Al-Quran? Iqra. Maksudnya baca, tapi maknanya belajar. Kan? Tafsirnya baca, tapi makna sebenarnya bukan saya baca, belajar. Belajar. Baca je tak belajar, tak guna. Allah berfirman, aku mengajar ilmu yang kau tidak tahu. Baca tu makna belajar. Jadi untuk memastikan manusia itu faham ilmu yang diturunkan, Allah memberi pengujian. Maka dia uji manusia dengan lautan. Banyak kapal karam dulu. Ha? Dulu kapal karam banyak. Cerita Simbad pun dulu kapal karam. Banyak kapal karam ya. Tapi kalau kamu tu kapal karam dekat-dekat sini yang ada emas, bagi tahu ustaz ya. Banyak kapal karam. Tetapi hari ini kita sudah tundukkan lautan. Kita ada kapal yang sebesar 4 padang bola. Besar. Besi lagi. Dengan sini kargo ya. Kargo, kontainer. Penuh 4 padang bola, bola sepak besar. Tidak tenggelam. Kita ada kapal yang hotel 5 star, 5 bintang, cruise hotel. Tak ada tenggelam. Kan? Kita sudah tundukkan lautan.
Bukan saya tunduk di atas, di bawah pun dia selam. Tundukkan lautan. Saya satu hari tengok di Selat Johor, kapal itu punya muka tu sama, paras air sama. Sama. Ini muka dia, atasnya sama paras air sama. Ini atas kapal tu, ini paras airnya sama, air laut itu. Ini untuk apa ya? Korek-korek itu lautan itu, selat itu untuk menjadi lebih dalam, dikorek, taruh ni, korek, taruh ni. Sama tidak tenggelam. Hebat. Lautan kita sudah tundukkan. Kita sudah tundukkan udara. Sekarang kita bisa terbang tanpa parachute apa ya? Parachute lah. Parachute. Enggak pakai parachute. Kita pakai wingsuit. Baju tupai. Wah, terbang. Wah. Dan turun di atas sponge. Tahu tak sponge? Yang lembik itu, yang kita cuci pinggan dengan sponge. Dusak. Turun pada dusak ya, sponge. Tak payah pakai parachute, tak payah. Dan kita sudah tundukkan gunung. Kau wanita memanjat gunung enggak pakai tali, pakai tangan. Ulu, saya tengok, saya pun enggak boleh bisa buat begitu. Naik sikit mau pergi beli air. Tinggi kita tak kuat. Kau wanita. Wow. Wah, saya kalau ada anak mau, tak mau rekomen kawin dia. Nanti gerun dia takut jatuh. Kita setundukkan lautan. Kita setundukkan haiwan. Kita ada zoo. Kita sudah tundukkan ini apa tu, forest apa ya, hutan, sungai. Sikit hari kita akan tundukkan angkasa lepas. Jadi Allah berfirman, akan aku tundukkan langit dan bumi kepada kamu. Kita akan tundukkan. Jadi Allah pun berfirman, aku akan lengkapkan kamu dengan kelengkapan dari masa ke masa. Jadi dahulu punya mesin tidak sama dengan sekarang. Dulu kita pakai, ingat tak, televisyen hitam putih, saya ingat tak? Sekarang kamu hadiah hitam putih, orang ludah kamu. Sekarang color lah. Dan walaupun kamu kasih televisyen yang besar tu, color pun lempah kepada kamu. Sekarang semua halus ya, kecil ya. Nah, udah beza. Dulu masa saya 11-12 tahun dulu, of course tak lama dululah, kan, selalu kita ingat angan-angan mau dapat jam. Itu jam Mickey Mouse, Mickey Mouse lah. Oh, kali dapat birthday, satu sepasang sepatu, birthday singlet dengan suara dalam. Dia mau jam, tak dapat. Itu jam mahal jugalah. Sekarang kamu pergi umrah, RM5 Mickey Mouse, RM5. Pakai, tak baik buang, beli baru, tak biar repair. Made in Japan lagi. Wah, murah. Zaman dulu, zaman sekarang. Dulu saya ingat pakcik saya ada kereta Morris Minor. Kita semua masuk kereta dia, enggak ada AC. Berpeluh-peluh tapi okey juga. Sekarang tak ada AC. Kanak-kanak ludah pun enggak mau. Bis pun mau AC di Singapura. Enggak ada AC, enggak mau. Semua mau AC sekarang ya. Beza dulu dengan sekarang. Dulu, dulu cermin mata semua, ini semua hitam dah, plastik ya, besar, semua sama. Sekarang macam-macam. Beza dari satu keadaan kepada satu keadaan,
Tapi makin-makin canggih, makin-makin canggih. Sekarang kita boleh begini ya, boleh keluar komputer. Wah, tepuk tangan saya. Dia panggil virtual reality. Hebat. Jadi Allah mengajar kita dan dia uji kita supaya kita faham apa yang kita belajar. Di sekolah ada ujian enggak? Ada. Apa yang kamu belajar diuji, baru kamu naik darjah, betul enggak? Kalau kamu tak lulus, masih di situ juga, tak naik-naik ya. Kenapa tak naik dong? Wah, tak lulus, Bu. Oh, berapa kali tak lulus? Sama kali ini sudah 7 kali, Bu. Loh, 7 kali kenapa tak dibuang? Prinsipalnya bapak saya, Bu. Mesti diuji. Jadi Allah menguji kita bukan nak siksa, supaya kita faham apa yang kita diajar. Itu pasal kita ada pesawat terhempas. Belajar apa silapnya. Roket meletup, apa silapnya. Kereta api belaga, apa silapnya. Belajar. Ikra. Kalau dalam bahasa orang putih, you spare the kid, you spoil the child. Mana kalau kamu tidak garang, kamu akan merusak anak itu. Jadi dulu be zaman, sekarang enggak bisa. Garang aja bapak masuk penjara. Sekarang sudah lain dulu ya. Jadi Allah mengajar, ikra, belajar dari kesilapan. Itu pasal banyak orang berjaya akhirnya menerusi kesilapan. Ya, dari satu kesilapan dia sampai dia berjaya, dia tak putus asa. Jadi ikra, belajar. Jadi bukan menyiksa, ya Allah. Pasal anak itu 7 tahun. Tak naik darjah kerana tak ada ujian. Bapak prinsipal ya. Kalau diuji mungkin dia mau belajar, mau lulus ya. Jadi takdir itu bukan menyiksa. Takdir seseorang tu mati kanser, kita kena belajar bagaimana mengatasi kanser. Dulu masalah kita ada penyakit seperti malaria, kita usaha hingga berjumpa dengan obatnya, obat malaria. Dan penyakit campak, penyakit smallpox, sini pun smallpox ya. Kolera dan sebagainya, banyak kita atasi. Ya. Belajar, bukan Allah menyiksa. Ya. Dan kita tengok di sini, kalau kita ingat, ini saya nak terangkan 4 perkara di sini. Ada mengatakan, kami berakal, kami wujud berakal dan kami dengan akal kami bisa mengubah hidup kami. Satu, itu dipanggil Mu'tazilah. Lagi satu berkata, kami wujud dan berakal tapi kami tidak ada daya upaya untuk mengubahkan hidup kami. Itu dipanggil Jabariyah. Ketiga berkata, kami wujud kadangkali berkuasa, kadangkali tidak berkuasa merubahkan hidup kita. Itu dipanggil Asyariyah. Ya, syariah ada 3. Mu'tazilah yang kata boleh wujud dan boleh berusaha merubahkan hidupnya. Jabariyah, wujud tapi tak berkuasa merubahkan hidupnya. Asyariyah, duduk atas pagar. Kadangkali boleh, kadangkali tak boleh. Kan? Banyak ahli syariah pegang pada Asyariyah. Kadangkali boleh,
kadang-kadang tak boleh. Apa bezanya dengan ahli sufi? Itu ahli syariah. Apa beza dengan ahli sufi? Bagi ahli sufi, kita tak wujud. Kita tak wujud. Balik kita pada yang apa kita belajar. Ya, balik pada ini. Ini cawan, betul tak? Tapi kalau kamu tengok di luarnya apa ya? Dalamnya? Kalau kamu cakap luar kaca, dalam kaca, berarti cawan ni tak wujud, betul tak? Cawan itu adalah kaca berupa cawan, betul tak? Kaca itu tak wujud. Kaca berupa cawan. Kau pecah, peng, kaca. Ini juga botol tidak wujud. Plastik berupa botol, betul tak? Ini juga piring. Piring tak wujud. Yang wujud kaca berupa piring. Kamu tahu tak, kanak-kanak kadang-kali dia pakai kain sarung, dia jadi hantu. Kan? Budak-budak ya. Ya, pernah tengok ya. Dia pakai sarung, bu hantu. Saya tanya kamu, wujud ke hantu ke tidak, atau itu anak? Kita tahu anak kita, takkan kita mau pelangkung kasih mati. Hantu keluar mati, tak anak kita. Kan? Hantu tidak wujud, dia berupa hantu, kan? Kaca berupa cawan, paham? Sebenarnya cawan tak wujud, betul tak? Kalau kamu perhati, luar pun kaca, dalam pun kaca, cawan tak wujud. Luar pun plastik, dalam pun plastik, botol tak wujud. Jadi plastik berupa botol, cawan kaca berupa cawan, anak berupa hantu. Hantu tidak wujud. Zat berupa ciptaan. Ciptaan tidak wujud. Yang zahir itu zat, yang batin itu zat. Ciptaan tidak wujud. Jadi bagi ahli sufi, kita tidak wujud. Tadi saya dah tekankan, bagi syariah, ada pencipta, ada ciptaan. Bagi kita enggak. Hanya ada pencipta. Ciptaan ada terjadi daripada yang sedikit diri dia yang dikatakan halus itu. Terjadi daripada situ. Saya tunjuk awak ya. Nih. Tengok betul-betul ya. Mana yang besar? Ini ke atau ini? Mana yang besar? Ini ke ini? Yang di atas besar ya. Betul ya. Di atas besar. Ah. Di atas ni besar ya. Ini kecil ya. Betul tak? Ni besar, ini kecil. Ada dua ke satu? Tetap satu, betul tak? Begitu Allah maha besar, maha kecil, tetap satu. Tetap diri dia, faham? Ini besar, ini kecil. Tetap cawan, betul tak? Ha? Tengok ni. Ini kecil, ini besar. Tetap plastik, betul tak? Satu plastik. Satu kan? Ha. Sama ini. Ini besar, ini kecil, tetap satu kaca. Faham? Jadi kita ni terjadi dari yang halus tu, yang maha halus. Maha halus, maha besar, tetap tak dia Allah. Ha. Satu per tiga campur tiga per, tiga per empat, jawabnya satu, betul? Satu per empat sama tiga per empat, jawabnya satu, betul tak? Satu, tetap satu. Maha kecil, maha besar, tetap satu. Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau ini cawan, boleh melihat menerusi sini. Ini cawan pun bisa melihat menerusi ini. Bisa mendengar merusi di sini. Tengok laut, lautannya. Ini semua lautan. Ya. Kalau lautan itu bisa berbicara. Ya.
Bisa tak dia berbicara di sana? Assalamualaikum, bisa enggak? Bisa tak dia berbicara Assalamualaikum, bisa enggak? Seluruh itu lautan. Jadi dewasa kalau kita Allah begitu juga. Dia bisa melihat di sini, dia bisa melihat di sini, di mana juga dia bisa melihat. Tapi pucuk pangkalnya kita tengok ni. Ada ke ini dua ataupun satu? Satu. Kan? Ini kita tengok sebenarnya wujud ini adalah wujud kaca ke apa ni? Kaca. Sebenarnya kita katakan cawan tidak wujud, betul enggak? Faham? Sebenarnya botol enggak wujud, betul tak? Ha? Sebenarnya kotak ini tidak wujud, betul tak? Ha, jangan tidak wujud kamu ambil, gaduh dengan ustaz. Itu ada ustaz punya obat ya. Mesti gaduh ya. Ustaz tak wujud, ustaz masuk poket. Hai, gaduh. Dari segi syariah lain, dari segi sufi lain, dia tidak lihat kewujudan kita. Dia melihat di sebalik itu siapa yang wujud. Di sebalik cawan ini apa yang wujud? Kaca. Di sebalik botol ni apa yang wujud? Plastik. Plastik berupa botol. Botol tidak wujud. Kaca berupa cawan. Cawan tidak wujud. Kaca berupa. Berupa cawan. Cawan tidak wujud. Kan? Ada orang boleh bikin muka dia macam gorila. Kan? Itu rupa dia. Tapi rupa itu tidak wujud, cuma dia rupakan. Macam kanak-kanak rupakan dia jadi hantu ya, pakai kain. Tapi itu tidak wujud. Jadi itu pasal syariah berkatakan, kalau dia katakan aku wujud, aku berkuasa mengubah, Mu'tazilah. Kalau dia kata aku wujud, aku tidak berupaya merubah, Jabariyah. Kalau dia katakan aku wujud, kadang-kali bisa ubah, kadang-kali tidak bisa ubah, Asyariah. Itu yang ramai ikut. Ahli sufi mengatakan apa ya? Tak wujud. Amai lek, apa lek. Habis, tak wujud. Langsung tak wujud. Itu ahli sufi. Kalau dia nampak dua wujud, syirik. Untuk ahli sufi. Ahli syariah tidak apa. Ahli sufi enggak bisa. Tidak boleh nampak dua wujud. Kan? Jadi ingat itu, saya sudah terangkan. Jadi kita tengok di sini. Kalau di sini Rasulullah berkata, kalau kita kata kita bisa ubah takdir. Kan? Kalau kita berkeyakinan seperti begitu, pasti engkau akan masuk neraka. Jadi, maka perlu engkau ketahui bahawa musibah yang menimpa engkau tidak boleh dielakkan. Tapi kalau musibah itu tidak kena pada engkau, tidak akan kena pada engkau. Tapi kalau engkau ingat engkau boleh ubahkan itu. Jika engkau mati dengan keyakinan lain ini, mana engkau boleh ubahkan itu, pasti engkau masuk neraka. Jadi takdir enggak bisa diubah. Kalau kita bisa ubah takdir Allah dan memperbaiki takdir Allah, kita lebih terer daripada Allah. Lebih pandai, lebih bijak. Betul enggak? Tak boleh. Ya. Jadi itu kita tengok tadi. Takdir itu penuh dengan hikmah. Ya. Lepas tu kita tengok. Takdir itu sempurna, tidak satu pun kami lupakan. Ya Allah, Ya Karim. Ini bila kita tengok kan, gugur janggut kita. Nak cakap gugur rambut tak sedap pula. Gugur janggut, janggut, janggut botak tak berambut, rambut jangan. Habis tak handsome. Tidak satu Allah lupakan. Berarti cacing dalam tanah lapar.
Allah siapkan rezeki dia. Tidak lupa. Burung pagi hari terbang cari rezeki, Allah siapkan. Tidak lupa Allah SWT. Lagi manusia, Allah siapkan rezeki mereka. Tidak lupa. Kalau kita pandang di sini ya, sejenak kita renung sih. Oi, Allah make catering service kencang sih. Dia make catering kalau kita kalah. Kita kahwin jemput 10,000 orangnya, chef macam mau pengsan ya. Wah. 10,000. Wah, kena panggil banyak chef. Wah, pun belum tentu ya. Allah berbilion, bilion-bilion dia catering. Sini pakai catering juga ya. Catering juga. Hebat Allah. Macam mana? Ha? Hebat. Dia siapkan dong. Makan, minum. Setiap masa. Pasal apa? Bila kita tidur, Jepang bangun. Betul. Jepang tidur, Amerika bangun. Setiap masa, ada yang bangun mau makan. Sarapan pagi, tengah hari, malam, enggak putus. Kalau orang Cina ada supper. Supper apa ya? Makan tengah malam. Dia makan pagi, tengah hari, malam, dan lagi satu tengah malam. Dia selalu lapar. Kerana dia lupa bismillah. Saya selalu usik mereka. Kamu lupa bismillah satu, lapar selalu. Jadi dia ada supper. Breakfast, lunch, dinner, supper. Kalau tak ada, supper tu S-U-P-P-R. Kalau tak ada suffer, dia jadi suffer. S-U-F-F-E-R. Suffer makna merana merino. Tak ada makanan. Tapi Allah, ya Allah. Macam mana dia bikin catering? Memang kita tak boleh fikirkan. 24 jam dah enggak berhenti. Kamu pernah tengok internet, kamu buka azan seluruh dunia. Kamu tengok, sini berhenti, sini sambung. Sini berhenti, sini sambung. Sini berhenti, seluruh dunia berjalan. 24 jam tidak berhenti. Kamu tengok azan seluruh dunia. Apa ni, bersambung-sambung. Kan? Berarti subuh sini habis, subuh sini bangun. Nah? Subuh sana bangun. Begitu, sini subuh aja dia mau makan. Sini subuh makan. Begini lah. Hebat Allah SWT. Itu manusia. Haiwan, cacing, bakteria. Kan? Macam Allah, ya Allah, ya Karim. Tidak satu pun kami lupakan. Saya satu hari, saya bising dengan saya punya sekretari. Loh, mana saya punya cermin mata ya? Cari-cari, enggak jumpa. Sekretari kata, bos itu atas kepala. Malunya ya, ada atas kepala. Enggak tahu ya. Itu kita boleh lupa kan. Tapi yang sangat aneh sekali, kita ada satu jemaah. Dia kerja suami isteri di jabatan pajak. Pajak ya, pajak. Jadi dia tinggal ini rumah apa tu, apartmen ya, turun. Dan istri, kamu tunggu sini, saya pergi ambil kereta di parking. Loh, dia ambil, dia lupa. Terus pergi pejabat kantor. Istrinya tinggal belakang. Lalu istrinya ambil taksi pergi ke kantor, bergaduh loh. Sahabat, ni kamu tinggalkan aku. Bergaduh. Istri pun boleh tertinggal. Allah Subhanahu Taala tidak dia lupa lah. Kamu cuba renungkan. Kalau satu hari Allah lupakan kita, kita hilang dah, hilang. Ya. Ha? Bangun pagi maknya cari, "Eh, mana Adam?" Malaikat Adam, "Puan-puan jangan marah. Ni hari Allah lupa." Tak boleh, tak bisa. Tak bisa. Hanya yang hilang terus. Lupa kan. Jadi kita tidak wujud.
Jadi itu yang Allah berfirman, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua sudah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, sudah tertulis. Tak ada Allah lupakan. Nyanya kau dia lupakan kita punya girlfriend kan, terus merana merenu tak kahwin kan? Girlfriend hilang ha? Dan kerana dia tidak lupa, takdir itu teguh, tidak akan berubah. Ketetapan aku pasti berlaku, rencanaku pamat teguh, tidak ada perubahan dalam sunnatullahku. Dan saintis pun berkata, sukar dia percayai bahawa kita ada kebebasan memilih. Apabila hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Ini saya nak tunjuk you peraturan-peraturan sedia ada. Kamu masuk ke rumah kamu menerusi tingkap ke menerusi pintu? Ada tulis, mesti menerusi pintu, ada tulis. Ini yang dia kata, yang dia kata peraturan-peraturan yang sedia ada. Bila kamu masuk dalam dewan ini, kamu nampak kerusi kamu duduk atau panjat? Duduk. Kalau gelap, kamu buka switch ke kamu diamkan? Buka switch. Kalau lapar, apa kamu bikin? Makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau sedih, nangis. Kalau gembira, ketawa. Ini peraturan yang sedia ada. Tidak dibuat oleh sesiapa. Kan? Ha. Kau nampak ustaz, terus kamu the handsome one. Itu peraturan tak tertulis. Kalau kita dah umur gini, bisa ya cakap ya. Kalau orang muda diludah kita pui kan. Jadi banyak peraturan di dunia ini sudah ada, sudah lengkap. Itu pasal bila saintis jumpa, dia cakap eureka. Apa makna eureka? Kalau kita tahu dalam bahasa kita, alhamdulillah aku menjumpainya. Eureka makna menjumpai, discover, menjumpai. Bukan dia buat, menjumpai. Eureka, discover. Semua sudah ada. Peraturan itu pasal saintis berkata kebebasan memilih hanyalah satu khayalan. Khayalan. Semua sudah ditetapkan Allah. Dan ini menjadi rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak terima buruk dan baiknya takdir, itu rukun iman ke-6. Kamu sedekah apa pun, Allah tidak akan terima. Ayuh tengok sini ya. Seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud, dia nafkahkan, sedekahkan di jalan Allah, Allah tidak terima. Kerana sebelum dia beriman kepada takdir, baik dan buruknya takdir. Itu pasal apapun berlaku, kita kata apa ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hak Allah, dia buat apa dia suka pada hak dia. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Ya. Jadi semua sudah termaktub di dalam Lauh Mahfuz. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Satu pun tidak terlepas. Sini saya beri satu contoh. Ada yang berkata, kalau semua sudah dituliskan, saya enggak payah usaha lah. Semua dah dituliskan, ya. Maka kita cakap, tuan, jangan cakap tuan nak cakap nak usaha, jangan cakap usaha. Apa tuan cakap tu mesti cakap. Faham? Faham cakap ni? Kalau gitu, kalau semua sudah dituliskan, aku tak payah usaha. Itu mesti cakap. Kenapa mesti cakap? Sudah dituliskan. Faham? Ha. Tak boleh bikin apa. Wah, kalau begini jodoh aku hitam birat sekali, aku enggak mau kahwin dengan dia. Jadi maknya marah, kenapa cakap begitu depan dia?
Bapaknya cakap, sudah dituliskan. Mesti cakap ya, betul tak? Mesti cakap ya, sudah dituliskan. Ya, tak boleh bikin apa ya. Kadang-kadang kita bergaduh dengan adik-beradik, dengan ibu mertua ke, kadang perkataan terkeluar yang sakitkan hati yang di sana ya, keluar tu. Belakang suaminya kata, kenapa kamu kata pada ibu saya begitu? Langsung kamu tengok dia sedih sekali kamu kata begitu. Dia pun terfikir, iyalah, tak tahu kenapa saya kata begitu. Itu jam tengah marah. Sebenarnya sudah dalam skrip mesti cakapnya. Sudah dituliskan dalam lauh mahfuz. Itu pasal banyak kali bila saya interview banduan-banduan dalam penjara. Banduan ya? Bukan banduan. Konvik. Mereka yang sudah didapati salah dimasukkan dalam penjara. Polis. Ini macam dia ditangkap mencuri masuk penjara. Dipanggil apa? Narapidana. Wah, bukan cantik namanya. Tapi di Singapura dipanggil banduan. Ya. Wah, nanti banyak orang mau jadi apa, narapidana. Sedang apa kamu kerja, narapidana? Di Singapura banduan. Ya. Banyak yang kita interview banduan-banduan ni seperti membunuh ya. Kenapa kamu bunuh? Dia kata, saya pun enggak mengerti ya. Pada masa itu macam tidak bisa memikir. Kita buat lepas tu baru datang penyesalan. Udah habis kita pun tak mengerti kenapa kita buat. Kena sikit punya pasal kita bunuh dia. Dia pun tak mengerti. Tapi bagi ahli sufi itu sudah dituliskan. Mesti buat. Tidak boleh lari. Sudah ada ketetapan. Pasal apa? Kami sudah kumpulkan segala sesuatu tu dalam kitab induk yang nyata, lauh mahfuz. Jadi bila kita buat sesuatu, sudah ditetapkan ke belum? Kalau belum ditetapkan, bisa kita buat? Udah ditetapkan, itu yang dikata kalau kamu nak buat sesuatu mesti berkata apa? Insya Allah, sekiranya Allah menetapkan, kan? Insya Allah, kan? Dengan izin Allah atau sekiranya Allah menetapkan, insya Allah. So, semua itu sudah ditetapkan. Buruk baik udah ditetapkan. Ada tanya si ustaz, kalau pegang najis pun sudah ditetapkan. Sekarang sudah ditetapkan. Apa hikmahnya ustaz? Boleh jadi tangan kamu ada kuman kanser. Hanya najis kamu boleh kuman, boleh bunuh kuman kanser di tangan kamu. Itulah kamu kena pegang. Kita tidak tahu. Macam kita tengok apa tadi tu? Lipas tu apa? Kecua. Kecua tu kita pijak sampai perutnya keluar, betul tak? Tapi tu kecua yang bunuh banyak kuman yang berbahaya dalam rumah kita. Mengikut sains. Itu tidak nampak tu. Tu bila dipijak, dia berkata, sampai hati kau manusia. Aku dah tolong kau banyak, kau pijak apa perut aku keluar. Kecua. Jadi Rasulullah berkata, bersabda, jangan sesuatu berlaku kita cakap, kalau kau dengar mak cakap mesti tak berlaku ini. Tak boleh. Itu mengandaikan, tak boleh. Kalau kau dengar bapak punya nasihat tidak akan berlaku, tidak boleh.
Rasulullah bersabda, kalau suatu berlaku, katakan Allah sudah mentakdirkan dan apa yang dia menghendaki pasti dilaksanakannya. Sudah ditakdirkan. Kalau kita mengandaikan, kita buka pintu untuk syaitan menggoda kita. Misal kata, kita beli kereta baru, kita bilang anak kita jangan main basikal di situ. Anak kita 10 tahun, ya budak-budak, dia main basikal juga. Lalu langgah kereta kita bergaris. Dia kena berang, kita berkeluar. Waduh, kereta udah kemik. Udah kakap jangan main di sini, kamu main juga. Langsung ambil kayu, pukul dia, kena di kepala. Mati anak itu. Boleh ganti. Kereta bisa ganti, anak. Kenapa terjadi? Pasal kita mengandaikan. Kalau kamu tidak mendengar nasihat ayah, tidak akan terjadi. Ambil kayu pelengkung. Kita mengandaikan. Tapi kalau kita tengok berlanggar tu, kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tak ada apa-apa nak? Okey, masuklah. Itu soal lain. Syaitan tidak menggoda apa, ini sudah ditakdirkan Allah. Kan? Tapi mau jaga, jangan sewenang-wenang kata takdir. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Uhud, dia panah kaum Quraisy mati. Maka kaum Quraisy menjerit, engkau nabi dihantar kepada kami, engkau bunuh kami. Rasulullah bergegar. Untuk dia nabi, dikirim kepada kaum Quraisy untuk bawa mereka beriman, dan dia bunuh. Rasulullah boleh jawab, ini sudah ditakdirkan. Bisa ya? Tak, dia diam. Sampai Allah turunkan firman, bukan kau yang membunuh mereka Muhammad, yang membunuh aku. Rasulullah diam. Pasal dia tahu ini semua dah tersurat dalam Lauh Mahfuz. Tapi bukan hak dia berkata ini suatu tersurat. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu jangan sekali-sekali bila isteri berkata, bang, sampai hati kau kahwin dua ya. Abang jawab, sudah tersurat dalam Lauh Mahfuz. itu tak boleh. Rasulullah diam. Jadi kalau dia kata, sampai hati kau kahwin dua bang, diam je. Dia pelengkung diam. Kelengkung diam. Mesti mau diam. Bukan hak kamu untuk mengatakan sudah ditakdirkan. Waduh, kena. Jadi bila sesuatu perkara itu sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, bila ya, bila Allah firman kun, semua pelan induk dia sudah siap. Lauh Mahfuz sudah siap sampai ke akhirnya. 12 bilion tahun mengikut sains, mengikut agama kita, 6 masa. 6 masa, sains berkata 1 masa 2 bilion tahun. 6 masa 12 bilion tahun. Kita sekarang dalam fasa ketiga, atau masa ketiga atau fasa ketiga, 4.6 bilion tahun sekarang. Semua 12 bilion tahun. Jadi fasa kelima 10 bilion tahun, di situ kiamat terjadi. Pada masa itu matahari gering. Bila matahari gering, penarikan dia, planet-planet yang dia tarik, dia putar, dia jadi matahari tengah ni, dia tarik, jadi planet-planet berputar sama dengan dia punya manzilah-manzilah. Jupiter, Neptune, Saturn, bumi kita dan lain-lain berputar mengikut manzilah masing-masing. Bila matahari lemah, dia berlaga. Start dia berlaga. Itulah kiamat terjadi. Kiamat petang berlaku.
itu dalam 10 bilion tahun. Dah berlaku belum? Alhamdulillah. Lepas itu dia bangkitkan kita di fasa ke-6 atau masa ke-6. Itu di antara 10 bilion tahun dengan 12 bilion tahun. Di situ dihisap dan masing-masing masuk tempat masing-masing lah. Taruh semua masuk syurga lah. Ada yang masuk neraka, nanti kita akan neraka, ada nangis pula kan. Semua masuk syurga lah. 12 bilion tahun tu dah dihisap kan, semua masuk syurga. Walaupun ada masuk neraka, tapi kita usah cakap itulah dulu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebelum itu saya tanya, sudah berlaku belum orang masuk neraka syurga? Belum lah, betul. Pasal belum kiamat, betul tak? Tapi Rasulullah sudah nampak. Bila dia Mi'raj, dibawa dia, ditunjuk kepada plan induk Allah pada fasa masa ke-6. Dia melihat ahli syurga dan ahli neraka. Dia lihat, dia ceritakan bagaimana keadaan ahli syurga dan ahli neraka. Dia melihat sesuatu yang belum berlaku. Itulah plan induk Allah sudah siap. Saya tunjuk ya. Ini hari sudah berlaku belum? Sudah. Esok sudah berlaku belum? Ah, kamu tahu tak ini hari kita ni sebenarnya esok dah. Betul tak? Ah, ini hari 21 hari bulan ya. Ya. Misal kata ini hari 20 hari bulan. 20 ya. 21 belum ya. Ya, kalau ini hari 20 21 belum ada. Ini memang 21. Misal kata kita 20 hari bulan jumpa. Ini belum berlaku. Ini masih dalam plan. Bila 20 menjadi semalam kemarin, 21 esok menjadi ini hari ini kita. Jadi yang belum berlaku masih dalam plan induk. Itu Allah berkata ada yang berlaku, ada yang belum berlaku. Kan? Besok kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi ini hari menjadi kemarin. Kalau bahasa Singapura dan Malaysia menjadi semalam. Sini semalam. Kita mengatakan kemarin, Indonesia kemarin. Jadi esok menjadi hari ini. Kan? Kadang-kali hari ini kita sudah tak ada. Kita meninggal dunia. Hari esok kita enggak ada lagi cerita. Sudah habis. Hari-hari akan datang enggak ada kewujudan kita lagi. Sudah habis, sudah hilang. Ya, tutup. Jadi bila Allah firman kun, plan induk dia sudah siap. Tak ada satu pun dia lupakan. Kan? Siapa tahu esok ada tertulis ya? Kamu datang sini bawa satu bakul durian yang the best, apa the best ya? Bukan terbaik ya. Kan? Siapa tahu kan? Udah ada tu dalam esok tu. Ustaz tunggu dia jadi ini hari. Cakap saja jolok-jolok. Siapa tahu terjadi ya. Jadi bila dia firman kun, sudah siap. Rasulullah lihat penghujung tu. Plan induk dia, ahli syurga, ahli neraka. Penghujung, sudah siap. Ya. Itu pasal ada yang sudah berlaku, ada yang belum. Ya? Itu Allah berfirman, sesuatu bencana sudah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sudah tertulis. Seperti ini. Ini panggil apa? Conveyor belt. Sini apa? Dia berjalan. Kalau tidak kiamat, esok matahari bangkit enggak? Mesti bangkit. Kadang-kadang orang tunangnya sudah dibuat lari oleh Bangladesh. Sini pun panggil Bangladesh ya? Bangla. Rupanya bila dia
rumahnya dekat dengan tempat apa tu pembinaan. Jadi selalu dia dengar isteri dia nyanyi lagu Yahoo Yahoo kan. Belakang dari pusat pembinaan tu dia dengar Yuha Yuha. Rupanya dia dua-dua sepakat mau lari ya. Udah lari. Jadi itu dia sedih sekali. Dia ambil isteri tu lari dengan bangla. Itu dia pergi masjid nangis, nangis, nangis. Jadi Tok Imam dia, wah bagus ya nak kamu duduk masjid nangis, nangis untuk Allah. Bukan, untuk apa ya? Bangladesh buat lari isteri saya. Kalau boleh ya tak mau hidup. Lebih baik aku matilah. Tapi kalau belum dituliskan dia mati, masih dia hidup lagi tak? Masih hidup. Sengsara daripada buntal menjadi kurus. Bertambah handsome lah tu dah kurus lah. Masa tetap berjalan. Jadi yang belum berlaku menjadi sudah berlaku. Esok menjadi ini hari. Itu kalau kita tengok di sini ya. Contoh. Ini anak sakit. Sakit ya. Boleh tolak sikit sini belakang. Anak ini sakit ya. Tolaknya sikit. Ah okey okey okey. Okey. Yang belakang nampak tak? Ah ini anak ni sakitnya. Ini hari ini ya. Ini dalam plan ini. Ini hari Selasa. Kan? Nampak tak dalam plan dia sakit lagi nampak tak? Kan? Jadi kalau masuk ini hari Senin, hari Selasa, masuk hari Rabu dia sakit lagi tak? Sakit. Jadi tu hari Rabu masih sakit. Dan kita tengok hari Khamis bapaknya dalam plan berdoa. Mesti doa tak? Ya, hari Khamis bapaknya doa. Kalau hari Jumaat anaknya sudah pulih. Mesti pulih tak? Adakah bapaknya doa buat dia pulih atau sudah ditakdirkan? Sudah ditakdirkan. Adakah bapak dia kena bapak dia berdoa atau kena doa? Kena doa. Adakah anak dia mau sakit atau mesti sakit? Dalam takdir tak boleh bikin apa ya. Ha. Jadi sini perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi, terus menerus. Ha. Itu yang Allah berfirman, aku menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antaranya dalam 6 fasa. Itu saintis kira satu fasa 2 bilion tahun. 6 fasa 12 bilion tahun. Kita di sini sekarang 4.6 bilion tahun awal fasa ketiga. Bagaimana saintis boleh mengira ini? Itu dia kata, dia kamu ketahui dengan ilmu yang yakin. Neraka jahanam pun kamu boleh melihatnya. Jadi dengan ilmu yang yakin saintis boleh kira ini, ya. Jadi saya nak tanya kalian. Adakah kita pilihan tidak mau buat sesuatu ditakdirkan? Adakah? Tak ada. Tak ada pilihan, mesti terjadi. Jadi anak itik, telur itik menetaskan anak itik. Telur ayam menetaskan anak ayam. Gajah beranakkan anak gajah, rusa beranakkan anak rusa. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Itu Syekh Abdul Qadir berkata, tidak ada pilihan. Kamu, kalau kamu akan tinggal mengikut terkandung dalam kitab Allah ni, takdir dia, sampai hari kebangkitan. Dan semua terletak di tangan Allah semata-mata. Dari itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Sini saya mau tanya. Apa yang Allah tetapkan pasti berlaku.
Pasti berlaku. Boleh dielakkan? Okey ya. Tengok soalan ni. Tengok soalan ni baik-baik ya. Selalu kita dengar kita jahat ni kerana digoda oleh syaitan, iblis syaitan ya, betul tak? Betul tak? Selalu kita dengar ini syaitan sudah menggoda. Itu pasal dia buat jahat atau iblis. Tetapi soalannya sebelum iblis jadi iblis, siapa goda iblis? Betul tak? Ya? Sebelum iblis jadi iblis, siapa goda iblis? Dan jadi di sini kita tengok jawapan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa berkata, Adam, engkau pergi makan tu buah khuldi, kita semua kena buang dari syurga. Apalah engkau begini ya? Apa Nabi Adam cakap? Ya Musa, sebelum aku makan buah khuldi tu, 40 tahun sebelum aku diciptakan dan ditulis, aku mesti makan buah khuldi tu bila aku diciptakan. Jadi bila aku diciptakan, aku enggak ada pilihan, aku makan lah. Sudah dituliskan. Saya tanya, tengok jawapannya. Sebelum iblis jadi iblis, siapa goda iblis? Nampak jawapannya di situ. Apa dia? Sudah dituliskan. Kan? Sudah dituliskan. Jadi iblis berkata, dihalau dari syurga. Ha, kenapalah aku bertanya kan? Betul tak? Menyesal lah. Iblis, kenapa aku tanya Allah? Kenapa engkau nak bikin khalifah dari manusia yang tidak bersyukur? Kenapalah aku pergi tanya? Mesti tanya tak? Siapa goda iblis? Siapa goda iblis? Udah ni? Tulis. Tak boleh lari. Udahlah. Ya. Udahlah. Ha? Lagi satu. Kita semua masuk syurga. Masuk syurga. Ha. Syurga tu semua kita ditutupi oleh tirai nur. 70 tirai nur. Jadi kuasa di luar tu, kuasa zat di luar tu tidak masuk menghancurkan kita. 70 tirai nur itu melindungi kita daripada pressure, tekanan yang di luar. Seperti kapal selam, seperti sahabat saya Samsul berkata, dia dulu di Navy. Kapal selam itu kalau dia punya badan enggak kuat ya, boleh remuk oleh tekanan air di bawah. Kuat pressure di bawah tu, dalam lautan dalam, dia punya pressure menekan. Kalau badan kapal selam tak kuat, macam tin ini kemik. Jadi itu pasal Allah taruhkan 70 tirai nur supaya kita tidak jahanam. Tetapi bila kita sudah duduk lama dalam syurga, kita mau tengok di luar. Konon kita mau melihat Allah, Kan? Karena itu dia buka tirai nur itu habis semua. Allah berfirman, duduklah kamu dalam syurga ini selagi ada langit dan bumi syurga itu. Bila terbuka, pressure itu masuk, habis, semua hancur. Kenapalah kita minta tengok? Betul tak? Sudah duduk syurga, aman damai, happy-happy. Malaikat bawa KFC 3. Dua teh tarik, satu tak nak gula, dia ada diabetes. Malaikat lah, ada lah, hari-hari lah, kita relax. Happy. Malaikat boleh picit kaki sikit. Kenapa kita mau tengok di luar? Kenapa kamu buka suara nak tengok di luar? Siapa guna ni?
apa, kenapa dia mesti minta? Kenapa mesti apa? Dalam skrip. Sudah ada dalam skrip, sudah tertulis. Dengan itu habis. Walhasil siapa tinggal? Bersendiri lagi. Allah bersendiri lagi. Habis. Ya. Itu pasal Allah berfirman, kalau kamu berada di rumah sekalipun, kalau ditetapkan kamu pergi satu tempat untuk mati, tetap kamu pergi. Jadi kita dengar cerita satu orang Jerman tidak pernah pergi holiday dah 40 tahun lebih, umur dah dekat 70. Satu hari dia kepingin mau pergi Thailand, Phuket. Dan dia pergi. Dan disitulah dia mati kena tsunami. Kan? Tak pernah keluar negeri, pertama kali pergi, mati kena tsunami. Kamu ingat kalau dia tahu dia mau pergi? Hotel free, enggak mau. Bintang 5, enggak mau. Pesawat free, enggak mau. 1 million untuk belajar, enggak mau. Mati, sampai baru mati. Sama mau pergi, betul tak? Tapi dia enggak tahu. Tapi mesti dia pergi sana mati kerana sudah apa? Dah dituliskan. Kadang-kadang kita dengar cerita ni, ibu kata, nak udah maghrib, usah keluar, mak hati tak sedap kau nak keluar hujan renyai-renyai ni. Kenapa kamu nak keluar udah maghrib, mau dekat maghrib? Bu, saya sudah janji dengan satu kawan, mesti jumpa dia kat sana. Saya mesti nak, jangan, ibu hati tak senang, jangan pergi. Dia mau pergi juga. Sampai di sana ditabrak oleh lori, habis. Mesti pergi tak? Kenapa ya? Dah dituliskan, tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Ya. Tuhan Allah berkata, walaupun kamu duduk dalam rumah, kalau ditakdirkan kamu akan mati di tempat itu, kamu akan pergi. Tidak boleh lari. Kan? Tapi soalannya, adakah Allah zalim? Adakah Allah zalim? Kita tengok ni. Orang dijadikan cacat mental, cacat fizikal. Allah zalim ke? Kita lihat orang miskin, papa. Kita tengok ini orang yang tiak siuman. Ini Siamese, kembar siam. Kembar siam. Ini orang buta, orang pekak, orang bisu. Ini orang gila. Ini penceraian. Ini pergaduhan. Ini menjadi peperangan. Sampai million mati. Belakang kita tengok ini. Tsunami, gempa bumi, typhoon, leukemia, kanker dan sebagainya. Banyak orang mati. Adakah Allah Ta'ala zalim? Ini dia. Ini af'al Allah. Perbuatan Allah. Adakah dia kaya? Tengok ni, dulu dia kaya kan. Sekarang semua roboh. Rumah kecil pun roboh. Dia masa dia duduk kat tepi situ kan. Adakah Allah Ta'ala zalim? Ini banyak. Semalam saya ada satu jemaah, dia urut kaki saya sakit. Dia cakap, saya dulu susah ustaz hidup saya. Jadi hari-hari saya marah dengan Allah. Saya hidup saya susah. Kenapa lah begini? Kenapa selalu tak dapat mencukupi untuk menanggung family? Hari-hari saya marah Allah. Sampai berjumpa ini ilmu. Banyak orang pun tidak boleh terima. Saya ingat saya punya adik satu orang saja. Dia perempuan. Dia, kita miskin lah. 14 adik-beradik. Bapa kerja sini postman ya, hantar surat postman ya. Tukang pos. Berapa gaji ya? Ya miskin. Jadi adik perempuan saya selalu dia angan-angan ya. Sini angan-angan. Angan-angan dia anak angkat. Nanti cakap dengan kita, nanti ya tak lama bapak saya, mak bapak saya yang kaya akan ambil saya tau. Adik saya ni dia ingat. Kata kita miskin, dia angan-angan dia anak angkat.
Kan? Saya kata, mana bisa kau tengok hidung kau dengan hidung aku sama? Mana boleh kau anak angkat? Dia ingat dia, nanti mak bapak saya yang kaya datang tau dengan kereta besar ambil saya. Sekarang sudah kahwin, sudah anak pun dah besar, pasti mak bapak angkat belum datang lagi. Dan kita miskin ya, macam-macamnya. Jadi, adakah Allah Ta'ala tu zalim? Leukemia banyak mati, kanser banyak mati, tsunami, gempa bumi, taifun, bah, apa tu, kebakaran, cacat mental, cacat fizikal, buta, bisu, pekak. Allah Ta'ala zalim ke? Jadi kita, ahli sufi, kita jawab tidak. Kenapa? Kita sebut pertama, semua adalah hak mutlak dia. Dari ujung kepala ke ujung kaki, siapa punya? Ada yang kita punya? Tak ada. Jadi satu wanita dipanggil Allah belakang hari. Hei, kenapa kau asyik marah-marah aku semasa kau hidup di dunia itu? Dia jawab begini. Tentu aku marah kau. Engkau buat aku sengau. Kerana aku sengau, tak ada orang nak kahwin dengan aku tau. Aku mati andar tu tau. Anak dari tua. Enggak ada orang kahwin pasal aku sengau. Sampai hati kau jadi aku sengau. Betul tak? Dia sudah marah. Allah bagi, eh sengau mari sini. Itu hidung kau punya ke aku punya? Siapa punya? Boleh dia sengau kan? Ha. Habis dia sengau tertelan gigi palsu. Dia punya. Syekh Abdul Qadir berkata, orang yang zalim tu buat sesuatu atas hak orang lain. Kalau rumah saya, bisa saya cat merah, bisa enggak? Kamu jalan, ustaz, ada apa? Saya tak suka ustaz cat rumah ustaz merah. Saya tanya, kamu siapa? Jalan kaki ya, terus jalan. Ini rumah saya lah. Kamu apa? Ini rumah saya. Saya punya. Dia punya hak. Macam mana kamu arah dia? Dia punya hak. Dan kepunyaan Allah lah. Apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah kembali, dikembalikan. Sekira di langit tapi ada tuan-tuan yang lain, kedua tu tentu rosak binasa. Ya? Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kamu ragukan? Dan juga firman yang bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Mana nikmatku kau nafikan? Kan? Segala-galanya adalah milik Allah, tidak dia kongsi milik dengan sesiapa. Kita tidak mempunyai, melainkan Allah yang mempunyai segala-galanya. Semua yang dijadikan adalah kepunyaan mutlak Allah, tiada dikongsikan dengan sesiapa. Bahkan satu sahabat berkata, ya Rasulullah, aku cuma ada kurma dan kopi, secawan kopi. Ini pun kena akaun. Rasulullah kata, kena akaun, akan diperhisabkan. Jadi semua yang dijadikan adalah kepunyaan mutlak Tuhan, tiada siapa kongsi milik ini. Manakah nikmatku kau nafikan? Mana nikmatku kau ragukan? Orang-orang yang zalim itu orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinan dia. Ini hak Allah. Secara ikhlas, tolong kamu jawab, boleh Allah buat apa dia suka pada hak dia? Bisa enggak? Betul, ikhlas. Kamu enggak merungut-merungut, enggak? Ya, dia punya. Betul lah. Saya tunjuk ya. Ini dia bawa kopi ni. Untuk kamu ke untuk ustaz? Ustaz. Alhamdulillah. Jadi untuk ini untuk Pak Ustaz. Saya punya, saya bisa minum enggak? Saya punya, bukan kamu punya. Saya punya, betul tak?
lupa bismillah-bismillah awalan wa akhiran. Udah cakap awalan wa akhiran. Ditegur saya, lupa bismillah ya. Dan niat awalan wa akhiran. Nah, saya punya, bukan kamu punya. Saya punya kopi. Kalau kamu mau minum, minta izin saya, betul enggak? Saya punya, dia punya hak. Dia punya hak. Kedua, saya beritahu tadi, cawan ni wujud ke kaca yang wujud? Kaca. Kaca berupa cawan. Ciptaan wujud ke zat wujud? Zat berupa ciptaan. Jadi dia berlakon, dia bergurau senda dengan zat, ya. Semua adalah zat, yang zahir, yang batin adalah zat. Sifat wujud ni tidak lain selain zatnya. Segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, iaitu Zatullah Azza wa Jalla. Jadi di sebalik semua ini zat dia, zat dia yang berlakon. Sedia awak kata cawan tidak wujud dan wujud gelas, ciptaan tidak wujud dan wujud zat. Ini pandangan ahli sufi, bukan syariah. Ahli sufi, ahli sufi memandang dia sudah nafikan sifat, dia isbatkan hakikat zat. Dia lihat zat yang berlakon, zat yang berlakon. Saya tunjuk macam mana dia berlakon. Saya tanya ya kalian, nak bila kalian nafikan sifat kaum Adam, kalian nafikan sifat kaum Hawa, apa yang tinggal? Betul tak? Zat, betul tak? Betul tak? Berjantina ke tidak? Enggak ada jantina. Jadi bagaimana sekarang berjantina, bersifat? Berlakon. Dia berlakon mengikut Lauh Mahfuz. Zat tak ada berjantina. Nombor satu, betul? Faham tak ni? Lagi sekali ya. Bila kita nafikan sifat, yang tinggal zat, betul tak? Berjantina ke tidak? Tidak ada. Kenapa berjantina? Bila zat mengambil rupa sifat, dia mulai berlakon. Jadi kaum Hawa jadi kaum Adam. Satu. Nombor dua, saya tunjuk lagi. Zat bisa mati enggak? Zat bisa mati enggak? Kalau tidak, ya Allah, ya Allah, sedikit zat kau matilah. Tak boleh. Tapi kalau zat enggak bisa mati, kenapa bila jadi sifat manusia bisa mati? Kenapa? Berlakon. Faham? Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada untung, tak ada rugi, tak ada hidup, tak ada mati. Tak ada tertutup, tak ada terbuka. Dia berlakon. Berlakon. Jadi itu dia. Yang berlakon ni, kelakonan ni semua adalah kelakonan zat. Jadi bagi ahli sufi, pertama semua hak dia. Kedua, ciptaan tidak wujud, yang wujud zat. Zat yang berlakon. Macam mana dia zalim kepada ciptaannya? Ciptaan tidak wujud. Kan? Yang ada adalah zat dia. Ketiga, dia bermain dengan zat dia. Dia bermain, bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Zat dia. Saya tanya awak, kenapa dia berkata bukan Rasulullah yang panah membunuh, dia yang membunuh? Siapa yang memanah tu? Bila kita nafikan Muhammad, siapa tu? Zat yang membunuh. Tapi kamu tadi baru jawab. Yang bunuh dan kena bunuh kan dua-dua berlakon, betul tak?
Pasal tak ada yang mati, kan? Ini macam kita naik pentas ni, kamu berlakon, kamu jadi hang tua, saya jadi hang jebat. Nah. Kita lawan tung 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 tung, hang jebat mati belum. Belakang sudah habis, tirai tutup, pengarah masuk, okey jebat bangun, minum kopi. Sudahlah. Berlakon. Berlakon. Kamu tengok ya. Ada satu sahabat Nabi Isa AS, nama dia Lazarus. Jadi adik-beradiknya perempuan jumpa dengan Nabi Isa AS. Ya Nabiullah, datang ke rumah kami, abang kami sakit tenat, tolong bantu ya. Nabi Isa kata, kamu pulang dulu, nanti aku akan susuli. Tapi abang kita akan mati kau kalau lambat. Enggak bisa, kamu jangan takut, aku datang. Dia tidak akan mati. Sudah berapa hari sampai ya, dekat 4-5 hari baru sampai Nabi Isa AS ke rumah yang ini, Lazarus ini. Ditanya, mana abangnya? Udah nangis mah adik-adik dia. Udah ditanam 4 hari itu di kubur batu itu. Ditanam. Kamu kata dia tidak mati. Dia udah mati, kita udah tanam 4 hari. Nabi Isa, dia tidak mati, dia tidur kan. Jadi marah kan. Betul kalau dia tidur, mari kita pergi bongkar tu kubur batu tu. Jadi bila pergi sana, dia bongkar tu kubur batu tu atas tu. Sudah 4 hari kan, mesti bau naik. Betul tak? Maka yang ada situ sindir Nabi Isa. Wah, dia tidur nyenyak sampai berbau. Sindir lah kan, tidur nyenyak sampai berbau. Jadi Nabi Isa munajat dan Allah makmurkan Nabi Isa. Hai Lazarus, dengan izin Allah, bangkitlah kamu. Wah, hiduplah. Dengan dia punya kain kapan, Yahudi main kapan, dia hidup. Wah, itu jam yang melihat 99% masuk beriman pada Allah. Itu 1% tak boleh. Itu taksub pada iblis. Beriman kepada Allah SWT. Ini satu mukjizat yang hebat. Mukjizat yang hebat. Jadi kita tengok ya, bagaimana udah mati 4 hari bisa hidup? Ada apa ya? Zat di mana? Ya, di jasadnya bisa hidup. Zat berlakon aja, berlakon mati, lepas tu berlakon hidup kan? Sama juga orang yang dibunuh masa Nabi Musa punya masa, dia ambil daging daripada sapi, dipukul, mayat itu bangun dan beritahu siapa yang bunuh dia. Ya, lepas tu mati semula kan. Tengok zat berlakon, betul tak? Zat berlakon. Kalau kamu tengok ustaz ni badan besar, zat berlakon. Sebenarnya kurus. Zat berlakon lah. Kalau P. Ramli itu satu seniman terkenal di Singapura, Malaysia, P. Ramli, dia kata kalau kamu tidak nampak ini, umur pendek. Jadi di sinilah Allah bawa, tiadalah kehidupan dunia ini selainkan dari main-main dan senda bergurauan. Ayat ini lebih kepada Allah SWT. Dia yang bergurau, bukan kita. Kamu ingat umur saya hampir 70, ini senda gurauan. 70, kamu ini hidup senda gurauan 70 umur. Geram tidak habis. Kerana apa? Nampak anak darah, enggak bisa kejar lagi. Kalau kejar, mau tunggu ambulans datang. 70 turun dia, tak betul kita boleh jatuh, tak kuat kan. Dan jatuh kita punya tulang enggak kuat lagi macam dulu. Itu pasal kalau dah umur, doktor sukar mau operasi, sukar pada umur kita.
Jadi kalau orang dah 80 lebih ya, dia kalau ada sesuatu yang perlu operasi, pergi hospital doktor enggak mau. Jadi ditanya doktor, tapi kalau kamu enggak operasi apa apa kita boleh buat? Tunggu mati loh. Pasal kalau dioperasi tidak boleh baik lah, tidak boleh baik. Itu ada cerita begitulah kan. Habis apa mau buat? Tunggu mati lah. Kan? Itu pasal. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau. Allah bersenda gurau pada diri dia. Dia seorang kan. Betul tak dia seorang? Dia bersenda gurau kan. Sambil saya tunjuk contoh, saya advertise Pak Khalid ni persentran. Siapa nak bikin sedekah boleh lah. Tengok lah. Tengok. Apa khabar? Khabar baik. Sudah makan? Sudah. Berapa orang? Satu. Satu orang. Dia yang membunuh, dia yang kena bunuh. Dia yang nyanyi, dia yang mendengar. Dia yang berkata, dia yang mendengar. Dia yang apa? Masak, dia yang makan. Satu orang. Tidak ada dua. Kalau tak ada orang. Faham ni? Ya. Berarti ya. Itu pasal dia berkata, bukan kau yang membunuh Muhammad, aku yang bunuh. Tapi kita tahu zat boleh mati ke? Tak boleh. Jadi berlakon saja. Yang kena bunuh pun berlakon, yang membunuh pun berlakon. Kita ambil satu contoh. Saya ambil orang baik lah. Baik. Kamu orang jahat lah. Okay. Belakang kita bergaduh. Ya. Kamu tikam saya tikam kamu. Dua-dua mati. Dua-dua mati ya. Ini kira pentas ya. Orang mau tepuk, bagus, sandiwara bagus. Maka tutup pengaratan, okey, mie rebus sudah siap, bangun. Dua-dua bangun, dari ini makan. Wah, bagus kau berlakon, kau pun bagus. Berlakon. Kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan. Ya. Dia punya zat berlakon, senda gurauan, main-mainan, sehingga Profesor Stephen Hawking baru dia meninggal. Dia kata mungkinkah hidupnya ada satu drama ciptaan komputer ilahi. Satu saintis. Kan? Jadi bukan saja kita tidak wujud, yang wujud adalah zat dia, dia bermain dengan zat dia. Kan? Mula-mula kena semua hak dia. Semua itu zat dia. Dia bermain dengan zat dia. Dan kita tidak wujud. Kita tidak wujud. Ini yang Imam Ghazali berkata. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, nescaya sudah pasti ia mengenal ia tidak wujud. Imam Ghazali Hujjatul Islam berkata. Kan? Saya nak tunjuk you kepada MJ. MJ. Ini dia MJ. Muhammad Jamil. Kalau kamu perhati betul-betul lah, apa itu? Plastising. Plastising berupa Muhammad Jamil. Saya tanya you, Muhammad Jamil wujud ke plastising? Plastising. Kita tidak wujud. Seperti ini, cawan tidak wujud. Kaca berupa cawan. Muhammad Jamil tak wujud. Plastising berupa Muhammad Jamil. Ciptaan tidak wujud. Zat berupa ciptaan. Berupa ciptaan. Kita tidak wujud. Itu pasal kita dalam ahli sufi hanya satu kewujudan. Allah saja. Kan? Satu saja wujud, tidak ada dua.
walaupun ini yang maha alus, ini yang maha besar, tetap satu. Betul tak? Ini kecil, ini besar, tetap satu. Betul tak? Kalau kaki saya kecil, badan saya besar, tetap satu tak? Bukan dua. Betul tak? Jadi kita tidak wujud. Bagaimana kita nak marah Allah? Tak boleh. Dan ujian itu untuk mengajar atau untuk kebaikan kita. Kita tengok ni, Iqra. Kan? Bacalah. Tapi baca saya tak belajar tak guna. Maksudnya belajarlah. Allah mengajar kita ilmu yang tidak kita ketahui. Dan kita juga, Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Dan saintis dapati di sebalik gempa bumi, taufan dan tsunami ada tenaga besar. Kalau kita dapat tundukkan tsunami, gempa bumi, taufan dan lain-lain bencana alam, seluruh dunia punya keperluan tenaga tidak menjadi masalah. Besarnya. Jadi diturunkan tsunami, gempa bumi supaya kita belajar ujian, belajar Iqra. Tadi saya kata tentang apa ini, kecoak. Ini yang kita bunuh ni. Kita pijak, kita bunuh. Tapi kamu tengok, kaedah antibiotik yang kuat terdapat dalam otak lipas dan kumbang dapat membunuh lebih dari 90% bakteria penceroboh yang sangat berbahaya kepada manusia. Dia bunuh terutama di tempat kita basuh pinggan mangkuk semua tu. Dia bunuh. Termasuk baca sendiri tu, MRSA tu. Kamu baca susah pun ya. Dan itu yang pun baca sendiri, yang merosakkan sel-sel manusia. Saya baca COLI, coli, orang marah. Bukan coli ustaz, habis kolai. Manalah tahu saya COLI, kolai pula. Kita tak tahu perkara yang kita ingat tidak baik rupanya baik pada kita. Saya ingat satu, saya punya kasus pelanggan saya. Istrinya udah berumur ya. Jadi dia mau kahwin lagi satu yang muda daripada perempuan daripada negara jiran. Dia peniaga jual buah-buahan ya. Maka tidak diluluskan. Maka dia panggil saya untuk lawan kasusnya. Saya lawan di Mahkamah Syariah Rayuan dan saya akhirnya menang. Dia bisa kahwin lagi. Pasal dia kemampuan. Jadi saya hantar saya punya secretary pergi tempat kantornya, beritahu kita undang menang, dia bisa kahwin yang nombor dua. Bila sekretari pergi sana, beritahu, kasih ke perusahaan, wah, dia sangat gembira. Lompat-lompat gembira. Oh, kali jatuh, stroke. Stroke apa ya sini? Stroke. Stroke. Masa itu juga stroke. Lompat-lompat-lompat jatuh. Itu sekretari bilang, stroke. Stroke. Wah, sebelah. Loh, yang kedua enggak mau kahwin, lari balik ke negeri jiran. Siapa yang kutip balik? Isteri pertama, pelihara dia sampai dia wafat. Nah, yang kita pandang tidak baik ya, itu kutip dia balik, ambil dia. Dan anak perempuan dia yang mengurus dia punya apa? Perniagaan buah-buahan itu. Ada perkara yang kita ingat tidak baik.
Kadang-kadang kita sudah kahwin begitu lama, kita dah tahu buruk baik isteri kita atau suami kita. Kita hidup seberapa lama kita bisa tahan. Udahlah, kamu ambil yang baru, belum tahu tau. Belum tahu dia ambil buruk baik ya. Ha. Bukan saja nanti dia cukur bank kamu, dia cukur poket kamu, kepala kamu pun dia cukur. Jadi botak. Lepas tu dia lari ke Bangladesh, Bangla. Lagi susah. Jadi kita sudah satu, syukurlah. Sudah berharungi begitu lama ya kesusahan, udahlah. Dan tapi itu pun dalam skrip lah, dalam Lauh Mahfuz lah tertulis ya. Cuma kita minta kita sihat lah, boleh beribadah setiap hari pada Allah SWT. Jadi perkara yang kita benci boleh jadi sesuatu yang baik bagi kita. Jadi kita ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajar. I know, bikinlah bahtera di gunung. Kamu aneh kan? Orang bikin bahtera di tepi laut, betul tak? Kamu di gunung, macam mana nak bawa turun ke laut? Betul tak? Jadi hari-hari kaumnya mengusir. Eh, no, laut sana lah, bukan sana. Kan? Tak betul tak? Ada kamu bikin bahtera di atas gunung, laut berapa jauh. Tapi tetap juga hujan ni tambah juga, bikin juga. Selalu dia punya pengikut pun bikin, diherdik, diusik. Dan tidak puas hati, dibuang najis lagi dekat bahtera tu ya. Saya Allah jadikan satu sopak jatuh ke najis tu, terus baik. Jadi semua kutip balik najis. Balik jadi obat. Begitu diuji, uji kerana ada kebaikan. Bila naik air tu naik, air bah naik sampai ke paras gunung. Maka selamatlah Nuh dan seisi bahteranya, selamat. Jadi ujian yang diusik, diherdik dan macam-macam dibuat oleh kaumnya, itulah ujian yang mendatangkan kebaikan yang akan datang. Jadi Allah mengajar atau Allah memberi kebaikan dalam ujian itu. Kita tengok di sini juga, itu Nabi Nuh lah, semua selamat lah. Jadi bila kita sudah tahu ini, pertama semua hak dia, kedua itu zat. Dia bermain dengan zat dia. Kita tidak wujud. Dan takdir itu dia mengajar atau memberi kebaikan. Kita sudah tahu. Ada masalah dengan takdir? Ada masalah? Boleh terima semuanya? Tak nak ubah? Ikhlas cakap? Kan? Inilah ahli sufi. Orang yang tahu. Tidak sama orang tahu dan yang tidak. Itu Allah berfirman, katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Katakanlah apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dengan itu kita reda. Kita reda. Kerana Allah berkata, bagaimana kamu memikirkan dan kamu menetapkan? Celakalah kamu. Kita enggak mau menetapkan ini tak baik, itu tak baik. Kita reda. Orang putih cakap, what will be? Yes, Sarah. Itu kan. Kan? Maknanya, apa Allah tetap berlaku, tetap akan berlaku. Kan? Tidak boleh kita nafikan. Jadi, itu pasal Allah berfirman, tidak seseorang itu masuk ke syurga dengan amalannya, tapi dengan keridaan Allah SWT. Bukan amalan, keridaan Allah. Saya beri contoh. Ini yang Rasulullah ceritakan. Satu pelacur dah berumur. Satu hari lihat anjing kehausan mau mati.
diambil kasutnya, diisi air, diberi anjing itu minum, sehingga anjing itu terselamat. Maka Allah ampunkan segala dosa dia. Ya, seorang pelacur yang sudah berumur, bila anjing mau mati kehausan, ambil kasutnya, isikan air, kasih anjing minum, anjing itu selamat. Allah ampunkan dosa dia. Sekarang dia mau masuk surga, kita tahan. Puan, nanti dulu. Apa amalan ni masuk surga? Apa amalan dia? Dia tengok kiri kanan, melacurlah. Dia tak ada amalan lain. Bila dia kasih anjing minum, lepas tu dia meninggal dunia, Allah ampunkan dosa dia. Penghabisan amalan dia melacurlah. Dia tengok kiri kanan, melacurlah. Adakah dia masuk surga kerana pelacuran atau keridaan? Apa keridaan Allah tu? Dia kasih anjing yang mau mati minum. Lagi satu Rasulullah tunjuk contoh. Ini orang suap bunuh 99 orang. Dia jumpa satu imam, dia cakap mau tobat. Imam tu kata, apa engkau dah buat? Saya sudah bunuh 99 orang. Sekarang saya mau tobat. Bisakah saya tobat? Imam ni, wah 99 kau bunuh. Wah, enggak bisa tobat, mesti neraka ya. Jadi dia geram, dia genapkan 100. Ah, alang-alang 99, 100. Lepas tu dia pergi lihat satu imam, dia mau tobat. Dia kata, apa kamu sudah buat? Saya bunuh 99. Jumpa itu imam, dia cakap, enggak bisa tobat, saya genapkan 100. Habis apa kamu mau pada saya? Saya mau tanya, saya bisa tobat tak? Ini fikir kalau aku cakap tak bisa tobat 101 ni. Bahkan dia dapat ilham. Wah, bagus ilham. Oh, saya enggak begitu bijak dalam perkara ini. Pergi imam lagi satu tu, dia bijak. Jadi tu, betul tak? Betul. Dia pun turun yang bunuh ni, dia pun jalan nak pergi imam lagi satu. Selamat aku lah. Aku dah 101 lah. Dalam perjalanan dia mau pergi ke sana, dia jatuh meninggal dunia. Malaikat neraka kata, ini aku punya. Syurga kata, ini aku punya. Maka Allah memberi arahan, ukur yang mana dekat. Oh, yang dekat syurga lah. Dia masuk syurga lah. Kalau dia masuk syurga, kita, tuan, tunggu. Apa amalan masuk syurga ni? Dia tengok kiri kanan, bunuh 100 orang. Apa amalan dia tak? Dia turun tu jalan, dia dah bunuh 100 orang. Ya? Kenapa dia masuk syurga? Kenapa Allah reda? Apa yang Allah reda? Kerana dia mau taubat. Ya, kan? Jadi di sini kita tengok, kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita, kita bisa masuk ke syurganya. Jadi kita tengok di sini, apakah orang yang mengikut keredaan Allah sama dengan kembali membawa kemurkaan lain? Mereka kembali dengan nikmat dan karunia daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikut keredaan Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenteram. Ini ahli sufi yang tenteram. Dia sudah ada itu empat asas tu saya dah kata. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai. Kita puas, reda. Mereka ridah kepada aku, aku ridah kepada mereka. Masuklah dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah dalam syurgaku. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridah terhadap mereka dan mereka pun ridah kepada kekal selama-lamanya. Kita mesti baca dengan suratul Hud, selagi ada langit dan bumi syurga itu. Tapi kita sudah reda, penyerahanlah, serahlah. Itu Rasulullah disuruh Allah
Dan aku Muhammad diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah berkata, aku menyerah diriku kepada Allah, demikian juga umatku. Orang mengikutiku. Dan saksikanlah bahwa kami, Muhammad dan para sahabat, menyerah diri kepada Allah. Katakanlah, petunjuk Allah adalah petunjuk, dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan semesta. Dan kita sudah tahu, jadi ahli sufi dia menyerah diri. Jadi ada yang berkata, ustaz, kenapa ahli sufi asyik menyerah diri, mengalah? Kenapa ahli sufi tidak reti mau lawan? Kan? Saya ingat bila kamu berkata ini, kamu menaruh gerabak di depan kuda, bukan menaruh gerabak di belakang kuda. Kamu taruh gerabak, tahu tak gerabak? Gerobak. Gerobak di depan kuda. Salam. Bukan ahli sufi mau mengalah, bukan. Bila dalam Lauh Mahfuz kamu dipilih ahli sufi, begitulah PL kamu. Kalau dalam Lauh Mahfuz kamu dipilih menjadi orang gila, orang gilalah kamu. Kalau dalam Lauh Mahfuz kamu dipilih menjadi orang Jawa, orang Jawalah kamu. Wes mangan. Itu saja ustaz tahu. Tak boleh bikin apa. Jadi kalau kamu sudah ditetapkan Allah ahli sufi, begitulah cara ahli sufi. Seperti orang gila tetap berpil orang gila, ahli sufi tetap berpil seperti ahli sufi. Bukan dia mengalah, takdirnya begitu ahli sufi. Kan bagi dia, dia kembali kepada Allah. Itu yang Nabi Isa berkata, kalau dia sepak pipi kanan kamu, beri dia pipi kiri untuk disepak lagi. Beralah. Nabi Isa berkata, jangan lawan api dengan api, tapi lawan api dengan air. Dan kita tahu apa tu, sabar itu separuh iman. Jadi di sini kita tengok, inilah Islam. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir Allah SWT. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Sesungguhnya agama Islam yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang diredai hanyalah Islam. Jika kamu hendakkan peringkat ini, ahli sufi, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada kadar dan kadar Allah. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dia. Dalam salat kita baca, inna salati wa mamati. Betul, itu ibadah kita, salat kita, hidup mati kita untuk Allah. Ini ahli sufi. Dia baca ayat ni dan dia maksudkan begitu. Cukuplah Allah bagiku. Dan mereka berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Dan mereka berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi bila sudah faham ni, jangan merungut. Janganlah kamu merungut dan menyalahi dia, kerana itu mungkin menyelewengkan kamu dari jalan Allah. Kan? Sesungguh kebanyakan bencana menimpa anak Adam ialah sungutan dan rungutan terhadap Allah. Dengan itu janganlah kamu merungut walaupun badan kamu digunting-gunting. Berhatilah. Ini untuk ahli sufi. Ya. Jika kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang kafir. Sebab kamu menyalahi dia, dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal dia maha adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba dia. Kita ahli sufi mau berwaspada ni. Ada kali satu perkataan salah boleh memasukkan kita dalam neraka, jaraknya timur dan barat. Seperti Abu Lahab
dia menggunakan, dia celakakan Rasulullah. Maka turun ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Itu bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada Abi. Itu dia ayatnya, ya. Dan jadi bila kita dah tahu ni, jangan merungut, jangan apa, pegang pada tali Allah dan diam. Mereka tahu bahawa keselamatan terletak dalam diam dan balik kepada Allah. NST. Besok saya akan ajar kalian NST, balik kepada dia. Sesungguhnya khidmat Allah itu kau terdiri 10, 9 mau banyak diam. Kamu hendaklah bersopan santun, diam dan jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada dia. Itu yang Pak Pandai berkata, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, padahal dah tahu. Buatlah tak tahu, tepuklah tanganmu. Apa berlaku seperti luncai? Si luncai terjun dengan labu-labunya. Apa jawabnya? Biarkan. Itu ahli sufi, penyerahan penuh kepada Allah SWT. Jadi ahli sufi bukan saja dia ada itu ilmu yang yakin, mata hati yang tajam melihat kebenaran, kesedaran yang buat dia menangis, dia juga aman dengan Allah, ridha dengan Allah. Dia bisa menerima segala af'al Allah tanpa rungutan, tanpa sungutan, dia terima, menyerah sepenuh kepada Allah. Itulah hidup ahli sufi. Saya berhenti di sini. InsyaAllah saya akan bimbing kalian esok bagaimana ahli sufi beribadah, ya. Saya serah ya, balik kepada Master Ceremony MC.